Hai teman-teman, balik lagi di channel aku teman-teman. Dan kali ini aku mau bikin video makeup dan look yang kayak gini. Udah cetar belum? Udah cetar banget belum nih gaya makeup kayak gini? Jadi hidungnya kelihatan mancung, terus kayak glowing-glowing gitu kan. Dan ya kulit aku gelap tapi masih sesuai lah ya sama warna kulit di tangan aku gitu makeupnya. Karena biar gak terlalu ini ya, kalau kulitnya gelap terus wajahnya gelap atau wajahnya terlalu putih gitu kan. Nah di video kali ini silahkan teman-teman tonton video aku dan sedikit tips-tips gitu buat teman-teman. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Tonton videonya sampai selesai. Dan jadi step pertama, aku mau bersihin muka dulu. Dan aku itu lagi seneng banget bulan-bulan ini ya teman-teman, pakai produk yang masih baru di bulan November ini, yaitu ada Love Nature Soothing Micellar Water untuk dry skin. Karena kebetulan kulit aku beberapa bulan ini memang sedikit lebih kering ya teman-teman dari biasanya. Jadi kita pakai ini dulu, Soothing Micellar Water dari Love Nature. Jadi pakainya tips aja. Nah, tadi aku udah cuci muka ya, jadi kondisi wajah bersih. Pakai ini juga tips banget. Selanjutnya teman-teman, aku pakai di sini ada Novage Skin Priming Essence. Ya, aku pakai ini juga. Jadi pakainya itu sedikit gitu teman-teman, terus diratain. Ini dia membantu untuk kulit jadi lebih kenyal, kenceng kayak gitu teman-teman. Hindari area mata ya. Pakainya itu cuman dikit gitu aja. Selanjutnya aku mau pakai eye cream dulu. Jadi eye creamnya aku menggunakan punyanya Even Out, dan ini dia aku udah mau habis. Selanjutnya aku pakai serumnya ya. Serumnya ini juga suka banget punya Even Out. Pakainya cuma satu biji jagung. Kita nah, kenapa kita sebelum pakai make up itu perlu banget untuk menggunakan skincare dulu, itu supaya kulit kita itu siap menerima make up dan dia kulitnya kita itu jadi lebih terlindungi gitu teman-teman. Jadi jangan lupa untuk pakai skincare dulu sebelum teman-teman menggunakan make up yang bakalan teman-teman pakaiin di wajah teman-teman. Aku pertama kali bakalan pakai foundation, dan foundation yang aku pakai ini adalah The One Illuskin Aqua Boss ya, punyanya The One ini dia SPF 20. Dan ini aku pakai yang natural bake teman-teman, kebetulan ya udah tinggal sedikit. Jadi ini aku dikit banget ini ya, pakainya sampai dilepas gini biar keluar, nanti kalau kurang kita ambil lagi ya. Kita pakai dulu, pakai nah ini spong. Jadi karena kulitku gelap teman-teman, jadi aku pakainya yang natural bake. Kalau teman-teman yang kulitnya putih bisa milih yang porselin. Dan ini kita kali ini temanya make up yang gimana nanti kita lihat aja ya. Ikutin aja sampai selesai. Aku mau dandan seperti apa. Oke teman-teman, selanjutnya adalah step bikin alis. Dan ini aku produkku baru ya teman-teman, jadi aku mau tunjukin ke teman-teman. Masih baru banget, baru aja dibuka dari kardus. Kita buka dulu ya, aduh sobek teman-teman. Waduh, susah bener. Baiklah, apa-apalah. Oke. Nah
Nah, ini dia produk terbarunya. Ini namanya Eye Brow Kit. Terbaru. Dan dia jadi ada kacanya gini. Tung. Ada kacanya. Terus juga dia isinya ada tiga gini, teman-teman. Jadi ini waxnya. Kemudian ini untuk warna yang lebih muda, baru yang ini untuk warna yang gelapnya. Ya, ini warna gelapnya. Terus teman-teman, ini itu kalau dibuka gini, nah, dia ada brushnya di sini dua. Dua ya. Tapi aku bakalan pakai brushku sendiri. Ini Oriflame juga loh. Jadi aku pakai brush yang ini. Ini buat eyebrow. Oke. Kita langsung pakai aja ya. Mendekat kamera. Jadi sebelumnya kita pakaiin wax dulu ya. Untuk waxnya kita pakai ini aja deh, pakai brushnya ini ya. Jadi ini kita pakai dulu di sebelum bikin alis. Tujuannya apa sih pakai ini? Biar eyebrow-nya itu lengket, teman-teman, di alis kita, nempel. Teman-teman, kita rapiin alis, lanjut nanti langsung rias make up mata ya. Jadi alisnya biar rapi dikit. Oke, selanjutnya kita ke make up mata, teman-teman. Ini ada 3 eyeshadow ya, teman-teman. Punyanya The One Blend Palette. Ini punyaku yang ini. Dia colornya kayak gini. Selanjutnya ada yang begini. Dan juga yang seperti ini. Nah, kali ini aku mau pakai yang ini aja. Pakai yang ini. Karena kebetulan teman-teman nanti aku mau pakai hijab warna hitam putih. Jadi untuk ininya aku mau pakai yang sedikit kayak urut gitu ya. Kita pakai yang ini dulu untuk di ujung sini. Oke. Kita brushin ya. Kelihatan kelopak matanya lebar kan? Jadi diginiin. Selanjutnya aku mau pakai warna yang green. Di sini ada green. Kita pakai ya. Ini aku mau ratain sampai ke depan.
Oke, warna selanjutnya yang aku pakai adalah yang paling atas, teman-teman. Yang paling atas ini biar kelihatan mudaan. Kita blend ke semuanya. Terus di bagian sini teman-teman, aku mau kasih warna ini yang muda banget ya. Dipakai warna yang ini di ujung atas sini. Oke, selanjutnya kita mau pakai eyeliner. Eyelinernya aku mau pakai yang Giordani, teman-teman. Dia karbon, jadi harus pakai brush. Kalau pakai ya, kita butuh brush, dan ini brushnya beli juga punyanya GG. Dan ini kebetulan maskara favorit aku banget. Ya meskipun dia nggak waterproof ya, tapi aku suka banget, teman-teman. Coba aku lihat ya, punya aku mana? Ada nggak ya? Pakai blush on-nya nanti yang ini. Dan untuk make up palette ini aku mau bakalan pakai untuk yang konturnya ya, teman-teman. Jadi konturnya aku mau pakai ini. Ini punya yang Oriflame juga, tapi aku dapetinnya gratis. Jadi aku mau pakai konturnya yang ini buat shading pipi. Jadi
aku mau pakai ini ya, highlight cream. Dia bling-bling gitu kalau dipakai. Blush on-nya aku pakai 3 warna dan itu aku biasa pakainya kayak gini nih, set gitu. Jadi pakainya sambil senyum ya. Oke, selanjutnya aku mau pakai ini teman-teman. Jadi contouring kit, ya contouring kit ya. Ini tuh sebenarnya udah lengkap gitu ya. Tuh, jadi ini ada blush on, highlighter dan konturnya buat contour atau bronzing bronzernya. Cuman ini udah dikit banget, jadi makanya aku tadi nggak pakai ini. Sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalkan teman-teman kepingin untuk highlighternya pakai yang ini highlighternya justru jauh lebih bagus loh teman-teman menurut aku. Dia itu kayak bling-bling banget gitu. Terus dia bagus banget gitu. Tuh. Dia bagus banget. Jadi kalau teman-teman yang mungkin butuh highlighter, ini bagus banget sumpah. Oke. Dan step terakhir aku mau pakai bedak. Dan bedaknya teman-teman aku pakainya, aduh, cah. Gimana ya? Ini. Oh no. Ini aku yang lama pecah teman-teman. Jadi aku pakai color box juga, tapi aku pakainya brush. Jadi brushnya itu di giniin. Oke, kita touch. Ini untuk finishing aja. BTW untuk blush on-nya kurang kelihatan ya, kita tambahin. Oke. Dan selanjutnya kita mau pakai lipstick. Lipsticknya kita enaknya pakai yang apa? Aku lagi galau banget. Kayaknya pakai warna yang nude, ini aja deh. Jadi bulan ini ada Obsession. Ini punya aku satu-satunya yang tersisa teman-teman, tinggal ini ya. Ini warnanya itu dia soft banget kalau dipakai. Kayak nggak kelihatan pakai lipstick gitu. Oke, kita sudah selesai make up-nya. Kita pakai hijab dulu ya. Thank you.
kebetulan ini hasil akhir dari make upnya. Ini udah pakai hijab, pakai ini pakai turban ya. Pakai turban terus juga pakai anting-anting gini. Duh, krumbyung-krumbyung gini. Oke, teman-teman, semoga teman-teman suka dengan video kali ini. See you di video selanjutnya. Jangan lupa buat komen ataupun like dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel aku. Sekian video kali ini. Bye bye.